Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka saat ini sedang berada di Uni Emirat Arab untuk menerima dana hibah. Gibran berangkat pada tanggal 25 Desember 2022 lalu. Lewatannya ke UEA akan berlangsung hingga Sabtu 31 Desember berdasarkan surat izin yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Gibran melalui akun Twitter pribadinya, @gibrantweet, menuliskan senang bisa memenuhi undangan Presiden UEA Muhammad bin Zayed Al Nahyan untuk menerima hibah yang diberikan kepada Pemkot Solo. Gibran juga menyampaikan akan menggunakan dana hibah itu untuk mengatasi berbagai masalah di Kota Solo. Selama Gibran di UEA, puncak pimpinan di Kota Solo sementara digantikan oleh Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. Menurut Teguh, penerimaan dana hibah dari UEA untuk Kota Solo merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gibran dengan Presiden UEA dan Presiden Jokowi saat peresmian Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Pertemuan mereka berlanjut dalam perjalanan menuju dan berada di kediaman pribadi Presiden Jokowi. Pemkot Solo mendapatkan dana hibah dari pemerintah UEA senilai 15 juta US dollar atau setara dengan 236 miliar rupiah. Rencananya dana hibah akan dikucurkan untuk 7 organisasi perangkat daerah. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.